Aduh. Kalau ada sepriwitan, gue priwitin nih. Yeay. Panre. Ayo, Panre. Duh. Wah. Apa wah? Ini saya baru mau menyuruh Jujeng untuk membakar semangat penonton. Saya dari tadi sudah terbakar, Panre. Belum kelihatan nyala. Hah? Nyalain dulu. Penontonnya? Penontonnya itu semprong. Penontonnya dong. Penonton. Penonton. Saatnya kita bakar semangat. Are you ready? Penonton. Masih semangat. Penonton. Semua tangannya di atas. Mari kita bakar semangat kita. 1, 2, 3, 4. Bakar! Gimana, Pak Andre? Kalau masih ngobrol lagi, gue pindahin tempat duduknya nih. Siapa? Samping security depan. Jangan dong. Oke, udah ada Faye. Hai Faye. Apa kabar Faye? Ngantuk gak nih datang jam-jam segini? Enggak ya? Enggak. Lihat aku aja kalau kamu gak mau ngantuk. Iya. Asik. Hey. Aku mau ngeliat Bang Andre malah ngantuk. Ya, lu mah emang ini. Nggak boleh lihat bantal dikit langsung petal. Iya, soalnya kalau ada Bang Andre rasanya pengen sendirian. Oke, Faye, gimana? Katanya dengarnya baru abis graduation Jakarta 48. Iya, baru banget tanggal 25 kemarin. Graduation apa tuh? Jadi udah resmi keluar sebagai member JKT48. Oh, kamu... Udah gak member lagi dia. Ya, udah gak member lagi. Karena kan bulanannya mahal, bulanannya. Oh. Kayak sekolahan. Sekolah kali. Jadi setelah berapa tahun Faye di situ? Udah aku join 2011, jadi 2011. Hampir 6 tahun. 6 tahun ya, akhirnya sekarang... Mutusin untuk graduate. Memang satu. Itu ada masanya atau memang Faye yang mengundurkan diri? Gak ada masanya sih, terserah gitu. Ya, jadi itu emang keputusan aku sendiri. Keputusan kamu sendiri ya. Terus nanti yang pengganti kamu siapa di situ? Banyak sih, kan secara member JKT48 ada banyak banget ya, terus ada generasi baru terus. Kalau aku daftar masih bisa nggak? Sayang sekali. Padahal aku udah nyiapin itu tuh, yang lampu-lampu tuh. Kalau kamu bukan Jakarta Patatan, kalau cuma nonton daftar, apa aku? Jakarta Cikampek. Jakarta Cikampek. Bang, gue kenek. Winda, oke kita sekarang ke Winda ya. Winda waktu masih kecil tuh katanya punya pengalaman batal puasa gara-gara dikasih bubur merah putih sama tetangga. Iya, jadi kan aku tuh kalau puasa sebenarnya kuat banget gitu. Karena memang dari kecil banget udah puasa dilatih, selalu ya. Full, selalu full. Kayaknya kalau full tuh bangga gitu bisa. Tiba-tiba suatu saat, ini udah mau akhir-akhir Ramadan nih, udah mau deket-deket lebaran. Full lagi nih tahun ini. Tiba-tiba ada tetangga kayaknya lagi apa sih, ada acara kali ya. Dia jadi bikin bubur merah bubur itu. Merah putih gitu kan, set. Wah, apa nih mah? Bubur merah putih, mau nyobain. Mama juga orangnya gak maksa kan? Enggak, aku gak mau. Gitu. Tuh bubur kok ngundang banget gitu tiap lewat. Bubur, baunya tuh seng, bau pandan gitu kan. Katanya bubur kok bau pandan? Karena ada daun pandan untuk penyedap wanginya. Oh, oke. Gitu, jadi set, tiba-tiba. Mah, kayaknya aku gak enak badan deh. Iya, kayaknya aku harus makan. Pura-pura sakit taunya. Cuma gara-gara... Itu bubur. Kamu tahu nggak sebetulnya itu yang buat itu tetangga kamu tuh memang sengaja memancing kamu untuk menguji keimanan kamu terhadap bubur merah putih itu. Itu tetangga saya pemalaikat sih Pak. Nah itu dia. Masih ingat tetangganya? Ya enggak lah, udah lama banget. Oke itu kalau gitu langsung saja kita undang nih dia tetangganya Winda Fiska. Iya kayak ini bubur merah putih ya? Ya, ini bubur merah putih. Kelihatan kayak guru silat di Jackie Chan. Tapi kayaknya tetangga gua waktu itu udah
kita tua gitu. Dan itu kejadiannya kan 30 tahun lalu. Nah, bisa jadi. Panjang umur. Iya, ini usia saya 407 tahun. Panjang umur ya. Waduh. Oh, ini dia bubur merah putihnya. Silakan duduk, Mbak. Kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Kursinya di situ. Saya mau beduk kasih tahu dong, beduk. Saya mau kasih tahu, kakek udah duduk duluan. Orang tua, iya. Malah kamu singkir-singkirin. Sini sini enggak enak nih tetangga saya. Iya, maaf, maaf, Kek. Maaf. Iya, ya tak bersin-bersin dulu. Oh. Bersin dulu. Bersin dulu baru dudukin. Hati-hati, Kek. Lagi yang dibersihin yang ini, Kek. Ini duduk, tak bangku sini. Sama cucunya. Cucu. Oh. Ini sarang burung, tapi dalamnya jerapah. Jerapah kan tinggi, bisa begitu ya? Suka sama burung. Ini kakek ini tetangganya Winda? Iya, saya tetangganya. Waktu itu tinggal di mana? Pohon. Ya, di samping rumah. Rumah lahnya. Maksudnya lama, jaraknya berapa rumah? Belum, kejadian itu di Bandung. Oh, di Bandung. Tinggal di burung, iya. Di Bandung. Iya, kakek yang rumahnya di mana ya waktu itu? Saya di mana-mana ada. Oh. Kakek kenapa pakai kapur ya, Kek? Kenapa pakai kapur? Enggak, ini memang ya anak band kan dulu. Oh, anak band. Iya, dulu grup saya namanya Tambal Band. Tambal Band. Alirannya vulkanisir sama tubles. Ngomong-ngomong, apa nih yang dibawa di dalam situ dan ini kayaknya kita... Bermacam-macam bubur. Oh, memang spesialis jualan bubur ya? Ya ini ada. Jadi waktu itu bukannya karena ada acara kayak? Iya, karena memang bubur merah putih ini. Ini bubur biru. Bubur biru. Emang ada bubur biru beneran? Ada. Bubur biru. Itu bubur apa? Ini bubur kertas. Belum matang. Ya. Belum matang ini. Iya. Bubur kertas ada bubur. Ya, macam-macam. Iya, tapi kan di ya Allah. Ini ada bubur apa? Bubur apa? Buburlah padaku. Jujur. Inilah kelarang. Yang kasela. Buburlah padaku. Bila kau tak lagi cinta. Buburlah padaku. Bre, saya baru. Kenapa sih, Bang? Saya baru lagi nyuci baju, kotor lagi baju saya. Gara-gara ini. Usah sama dia nyanyi kenapa? Iya, gak tau lah. Pokoknya saya terganggu aja. Lu juga kalau nyanyi tuh nada lu di mana? Kok kamu bantuin dia sih? Ya jelas gue bantuin dia lah. Lu nyanyi kemana, nada kemana. Suara lu bagus gitu? Ya lu gak tahu gue siapa. Siapa sih lu? Gue ini adalah pendekar tamal banget. Yaudah, kalau gak boleh nyanyi. Berantem lu berdua lu. Yaudah, kalau gak boleh nyanyi. Nyanyi ada tempatnya dong. Yaudah, maaf. Lagian lo Desta bertahun-tahun bikin band gak bisa nyanyi lo. Dia kan drummer. Hah? Gimana nih orang tua mau diapain ini? Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Ini tuh orang tua udah jauh-jauh. Orang tua udah jauh-jauh dari Bandung jalan kaki mundur lo ini lo. Ya 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 ya. Diemin aja. Ini Bang nih. Ngapain ngomongin gua? Saya diem. Diam-diam ngomongin. Kayak ditanya. Tuh. Kan umurnya udah 400 lebih. Iya. Rencananya mau sampai kapan? Namanya masih inget gak, Kek? Nama saya? Iya. John. John apa? John Thor. Kakek oh, iya. PI, namanya Kakek PI. Kakek PI. Kakek kenapa jualan bubur? Ya karena memang... Dari dulu 7 turunan tuh bubur semua, 7 turunan saya tuh ada yang jualan bubur, ada pembantu, pokoknya keluarga miskin semua. Tapi miskin tapi nggak pernah menyusahin orang. Bagus itu. Miskin tapi saya selalu berusaha terus. Iya, kan iya. Alhamdulillah. Mempertahankan, karena saya dapat award jiwa miskin nomor 1 di dunia lah. Oh, iya. Tapi kan walaupun kakek jualan bubur kan alhamdulillah sempat naik haji kan? Iya. Ini bubur kosong. Bubur kosong. Apa yang dimakan kalau nggak ada bubur? Ya karena yang jual bubur naik haji. Oh. Ada lagi, Kek. Ini bahan-bahannya dari apa nih, Kek, bubur kosong, Kek? Itu dari udara. Dikumpulin. Orang ngomong dikumpulin di situ. Halo, cari bubur, Kek. Oh, ini keluarganya. Keluarga siapa ini, Kek? Keluarga saya. Aduh, sedih. Sedih banget. Kakak yang mana? Di belakang. Oh, fotonya kan di depan.
Ya ampun. Sedih kan, sedih lagi nih acaranya sedih nih. Aduh kakek. Ini siapa? Aku sampai lupa. Loh kok yang itu keluarga beda? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Kalian ini gimana mbak sih? Itu ya airnya masuk lagi ke sumur. Udah pada gede. Mamang, ingat Mamang. Kalau nyanyi ngagetin sih. Kesian yang lagi nyuci. Pak, aku gak boleh nyanyi, Pak. Kamu boleh nyanyi. Mamang juga kenapa sih dia gak boleh nyanyi? Itu saya lagi nih, mbak. Di batu. Karena dia nyanyi. Iya. Kamu juga salah sih nyanyi suara. Bapak emang gak tau saya siapa? Kamu siapa? Pendekar tambal. Ini ada orang tua loh. Kasihan lo lagi menceritakan keluarganya. Saya justru menyupport, Pak. Iya lagi cari lagu-lagunya. Oh, mau support lagu-lagunya? Coba sekali lagi support lagu-lagunya. Lihat. Tuh. Barangkali menghibur. Lagi sedih banget, kok. Oh, kakek. Orang tua. Yeah. Oh. Loh? Langsung muda lagi. Ingat loh, ini orang tua ada capnya loh. Oke, ya. Saya mau terusin lagi nih. Orang tua kok diledek. Maaf ya, Kek. Maaf ya. Iya, Pak, ya. Ya, makanya harta yang paling berharga adalah keluarga. Iya, iya. Sekarang keluarganya di mana, Kek? Aduh, di mana-mana aku nggak ngerti, udah lupa. Oh. Keluarganya banyak. Ini kayaknya fotonya banyak banget keluarganya ya. Foto siapa sih ini, Kek? Sebenarnya keluarga siapa? Kok beda-beda sih, Kek? Beda-beda keluarganya. Sebenarnya kakek orang mana? Dulu saya, orang tua saya jadi istrinya banyak. Oh, pantesan. Tiap kota ada. Jadi kakek sekarang hidupnya sebatang korek. Batang kara. Batang kara. Ini orang tua kok diledek. Jangan dong, ya. Udah. Tadi kakek udah bertobat sekarang ya, udah enggak lagi kan? Bertobat kenapa? Emang ini salah apa? Salah apa nih bertobat? Tobat. Orang lagi curhat. Oh enggak. Ini orang tua yang baik-baik. Nah, baik. Biarin aja Pak, orang biar ngomong apa. Biar. Biarkanlah. Ini saya gak jadi mandi nih. Iya sedih kan, iya. Ini ya, udah bingung gue jadinya nih. Ada orang tua, ada yang nyanyi, ada yang marah, ada yang nangis. Awalnya gara-gara cerita gue loh, bubur merah putih. Tiba-tiba pada nangis semua. Dia nih, Vincent emang orangnya lembut hatinya. Dengar cerita yang berbau keluarga gini pasti nangis. Oh. Bener gitu ya? Kenapa, Sen? Oh bukan, kenapa? Kenapa? Pakai maling makanan. Bapak ini lagi di support tempat ini nangis loh, Pak. Kenapa? Kenapa? Kamu nangis kenapa? Ceritanya sedih banget tadi. Ini lagi. Pak, jangan sendiri, Pak. Bisa goyang. Bisa goyang. Hei, bisa goyang, Pak. Kan saya angkat, Pak, tuh. Saya angkat. Saya pikir sulap. Agak. Ini kenapa, Pak? Ini kenapa nih nangis sedih. Nih? Kenapa nih? Gak jadilah. Kalau boleh saran, gak jadi nangis lah ya. Jangan dong. Tadi kan udah nangis dari depan. Tuntasin dulu nangisnya. Gak enak, Pak. Kepotong, Pak. Kepotong, Pak. Ya. Karena banyak ada yang ngambil. Saya senang aja, Pak. Happy, Pak. Emang tadinya sedih kenapa? Tadinya sedih. Kenapa? Tapi udah, senang saya udah senang lah. Tadi sedih kenapa? Kenapa, Pak? Tadi saya sedihnya. Udah, gak mau ngomong aja. Nangisnya kenapa sih? Vincent? Kebalik baju saya terbalik. Bisa. Itu dapet. Ayolah, udah. Happy, udah. Itu bisa, itu dapat. Udah ya Pak, ntar lain kali saya coba lagi Pak. Makasih, makasih. Makasih, makasih, makasih. Hari ini kita kedatangan bintang tamu semuanya nangis ya. Betul. Ini kakek-kakek. Ini Winda nangis. Winda sedih. Mang Sule. Mang Sule sedih. Kisut sedih. Vincent sedih. Mang Saswi juga sedih. Bicara soal kesedihan, mungkin kita semua ini butuh tips bagaimana cara menghentikan nangis. Betul. Bagaimana tipsnya? Kita langsung saja undang, ini dah dia pakarnya.
Cak Lontong. Neng, ayo Neng, ayo. Bukan Joni Iskandar. Joni Iskandar. Saya mendengar kesedihan di sini. Betul Pak, betul. Pak, tumben nggak bawa monyetnya Pak? Hah? Monyetnya kan udah datang duluan tadi. Mana? Nggak lewat sini tadi? Enggak. Siapa yang sedih? Ini semuanya mereka sedih, semua Pak. Sedih Pak. Bapak katanya bisa. Ini lagi sedih banget. Memberikan Pak. Tips. Ini sedihnya bukan hanya luar dalam. Tapi Pak. Tapi depan belakang. Lengkap. Nyari apa Pak? Nyari apa Pak? Nyari materi. Ada siap tapi Pak. Tidak ada. Siap sudah masuk harusnya. Tidak ada sedih yang tidak bisa dihentikan. Nah itu dia. Tadi saya dengar banyak yang menangis. Menangis dibagi dua besar. Dua kotak nih Pak. Bukan, ini bukan titik. Yes. Menangis dibagi dua besar. Yang pertama nangis besar. Yang kedua nangis besar. Kok sama aja itu bedanya, Pak. Jangan baginya kan dua besar. Oh iya sih, setengah-setengah jadinya. Jadi dua-duanya besar. Iya. Kenapa Anda menangis? Karena sedih. Belum tentu. Senang menangis karena punya mata. Bapak pernah disumpahin orang tua nggak, Pak? Kenapa nih lagi kasih tips? Saya justru saya seperti ini karena disumpahin orang tua. Jadi menangis karena punya air mata. Kenapa bisa keluar air? Karena ada mata. Oh iya. Orang iya. Menangis bukan karena selalu sedih. Iya. Banyak iya. Orang saking bahagianya menangis. Gak usah kemana. Ya kan? Iya. Nangis terharu ya. Jadi menangis itu karena luapan emosi yang tidak terbendung. Oh. Baru benar tuh. Makanya jangan mudah terpancing emosi. Iya. Anda paham nggak? Enggak. Anda nggak paham nih. Nggak paham. Dibilang jangan terpancing emosi nggak paham. Bapak yang emosi. Oh. Ini contoh. Gampang terpancing emosi. Arti tangis itu apa sih Pak? Tangis. Tangnya. Itu bahasa Inggris. Oh. Tang adalah. Tang adalah. Ini cabut. Nah, alat pencabut. Alat ya. Pencabut. Lidah, lidah Pak, tang lidah. Menang is win. Menang is win. Menang adalah win. Win. Ya. Jadi menangis itu bisa karena sakit kena tang atau bisa karena meluapkan kemenangan. Oh. Cara menghentikan tangis. Bagaimana caranya? Harus tahu waktu dan tempat. Menghentikan tangis harus di tempat yang tepat. Misalnya? Di halte-halte yang sudah disediakan. Ya. Jangan di sembarang tempat. Menghentikan tangis di sembarang tempat membuat kemacetan. Menghentikan taksi, bapak itu. Oh, iya. Tangis sama taksi jauh, Pak. Jauh. Tangis pasti menghentikan tangis pasti di halte. Kan di rumah juga bisa. Nah, waktunya. Kapan waktu menghentikan tangis? Kapan? Nah. Saat Anda menangis. Ya, iya. Ya, itu pasti. Dengan tips ini, dengan pemilihan waktu dan tempat yang tepat, saya yakin tangis Anda akan berhenti. Lu marah-marah kenapa lu tepuk tangan? Sia-sia 5 menit gua barusan nih. Kenapa? Enggak ada artinya kita dengerin dia 5 menit barusan nih. Anda jangan. Baru mendengarkan 5 menit. Seumur hidup saya sia-sia ngomong seperti ini. Ngomong kemana-mana. Tapi ini sebuah tips yang sangat luar biasa ya. Dari bagian kata mana, tang Pak, dan is ini benar-benar menjadi tang dan is. Sebuah makna dari tangis. Tang dan is. Mulai menang besok, is win. Menang is win. Menangis win. Win. Mulai hari ini saya akan beli tang. Kenapa? Supaya saya bisa menghentikan nangis. Oh. Kan tadi tang dan is. Ya. Oke, okay. Sekarang kita langsung info kuis Twitter. Ini dia kuis Twitter yang malam ini adalah apa makanan sahur favorit kamu dan sertakan alasannya. Ya. Mention ke @ini_talkshow dengan @IKEA_IND dengan hashtag ini sahur hari kedua IKEA. Ya, dua pemenang akan mendapatkan hadiah Rp1.000.000 dipotong pajak. Ya, itu dia. Dan hadiah dipersembahkan oleh IKEA, toko perabotan rumah tangga dari Swedia. Ayo ke IKEA. Terima kasih, Mr. Chuck. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya. Oke? Kakeknya, sebenarnya hubungan sama saya apa sih, Pak? Kakek udah sahur.
Udah sahur? Udah 5 kali. 5 kali. Nanti kita cari keluarganya ya, Kay, ya. Ya, karena harta yang paling berharga adalah harta keluarga. Keluarga. Saya antar boleh? Boleh, 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 boleh. Enggak. Harta yang paling. Enggak usah. Oh iya, di sini aja.